Janji jiwa liar. Kodang, yes. Pada awalnya juga ketika saya membuka tempat ini, banyak teman-teman yang apa ya, meng-underestimate. Kok buka tuh sih, jauh banget sih. Bahkan dulu saya dengar Leyangan itu banyak orang tidak tahu apa tuh Leyangan. Betul. Ada yang tahu. Tapi sekarang namanya Leyangan populer, ya. Kemudian Ungaran pun populer, Janji Jiwa pun populer ikut di sini. Ikut terkenal, ikut populer. Jadi saya pun mencoba untuk mempraktekkan sedikit ilmu saya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mirsa, berjumpa lagi dengan saya Bejan Saitan dari channel YouTube Jateng Pos TV. Channel YouTube miliknya Koran Jateng Pos di Semarang. Kali ini Jateng Pos TV mendapat kesempatan yang istimewa karena kita diberi kesempatan untuk bisa datang di salah satu kedai kopi yang cukup nyaman tempatnya. Kemudian belakangan ini kedai kopi ini menjadi trending topic di Twitter dan di sosmed yang lain sebagai kedai kopi yang terbesar untuk waralaba merek kopi Janji Jiwa. Ini luar biasa, karena itu satu kesempatan yang istimewa kita bisa datang di tempat ini, dan di sini sangat istimewa karena kita bisa ketemu dengan ownernya, ya. Selamat siang Mbak Nora. Selamat siang Mas Ujang. Oke. Nama lengkapnya beliau adalah Eleonora Aprilita, atau yang akrab kita sapa dengan Mbak Nora. Ya. Mbak Nora, terima kasih sekali Jateng Pos diberi kesempatan untuk bisa sama-sama datang di kedai kopinya Janji Jiwa. Kedai kopi Janji Jiwa ini tempatnya di Leyangan, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, ya. Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ya. Teman-teman, ini satu apa kabar yang cukup mengejutkan di dunia kopi, karena kopi waralaba Janji Jiwa ini yang terbesar, tetapi tempatnya justru di Ungaran gitu ya. Biasanya yang gede-gede itu di kota besar, misal di Jakarta, di Bandung gitu ya. Ini justru ternyata di Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mbak Nora, kopi Janji Jiwa Flamboyan Ungaran ini dianggap yang terbesar, Mbak Nora. Betulkah begitu, Mbak Nora? Iya, mungkin konteks terbesar itu mungkin bukan apa namanya stolnya atau booth-nya, tetapi mungkin lokasinya dan areanya yang terbesar begitu. Jadi memang lokasi inilah yang mungkin lebih tepat dikatakan terbesar. Terbesar ya. Tetapi mungkin sebetulnya mungkin yang terbesar juga yang paling esensi itu kan omsetnya mungkin ya. Kan pasti kan, ya. Kalau namanya usaha yang terbesar ya pasti omsetnya sebenarnya gitu. Ya, alhamdulillah kalau memang ada yang beranggapan seperti itu, alhamdulillah. Dan omset itu kan bisa dihitung dari pengunjung gitu ya. Iya. Pengunjungnya besar, banyak, kemudian tempatnya juga luas, otomatis wajar kalau disebut sebagai kedai kopi yang terbesar ya. Iya. Kenapa lagi disebut yang terbesar? Kan biasanya mungkin karena kedai kopi Janji Jiwa itu kecil-kecil gitu ya. Iya. Mungkin karena begini ya Mas Bucan, jadi lokasi kedai kopi kami ini sebenarnya letaknya itu mungkin cukup strategis, mungkin di lokasi sebenarnya beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan mungkin lebih di misalnya di toko, di ruko, ataupun di mall ya, ataupun di tempat-tempat ramai. Tapi kalau kedai kopi kami kebetulan dia berada di suatu tempat yang view-nya cukup bagus, kemudian ada persawahan, kemudian bisa melihat gunung. Nah, kemudian tempatnya juga nyaman, parkirnya juga nyaman, sehingga kadang-kadang orang menyebutnya adalah tempat destinasi wisata. Padahal sebenarnya mungkin kedai kopi, begitu. Cuma itulah yang mungkin orang datang ke sini jauh-jauh, bukan hanya untuk minum kopi, tetapi juga mereka ingin juga menikmati suasana, kemudian environment-nya juga enak. Kemudian kebetulan di tempat ini juga selain ditemani oleh kedai kopi, kami juga kan punya kafe juga di sini. Terus kemudian ada gelato juga selain Janji Jiwa. Jadi memang tempat ini 3-in-1 jadinya begitu. Jadi orang-orang happy di sini lebih kepada berwisata. 3-in-1-nya itu apa? Paduan apa? 3-in-1-nya itu bisa tempat wisata, ngopi, wisata ya. Tempat kopi, kemudian tempat untuk makan. Makan juga ya. Tempat hangout begitu. Jadi ya inilah yang membuat tempat ini mungkin
cukup berbeda dengan tempat yang lain. Gitu. Yang lain ya. Oke, kalau umumnya memang kan Kopi Janji Jiwa itu konsepnya grab and go ya. Jadi orang datang beli terus pergi gitu ya. Oh, betul. Terus kebanyakan juga di ruko-ruko kecil gitu ya. Tempat ini kalau dibanding dengan yang biasanya berapa kali lipatnya luasnya ya? Waduh. Ya mungkin kebetulan saya juga kan punya tempat yang kebetulan kita kan franchise ya Mas Bijan ya. Okay. Jadi dan saya juga punya beberapa tempat juga. Oh franchise. Jadi selain di sini punya tempat Kopi ya. Janji Jiwa di tempat lain? Tempat lain dan kebetulan okay. juga di Ruko ya. Oh Ruko. Seperti yang umumnya ya? Pada umumnya ya kalau dibilang lokasinya ya mungkin ya bisa mungkin 8 sampai 10 kali lipat biasanya ya kalau luasannya ya besarnya ya begitu. Jadi memang sehingga menjadi apa tempat untuk nongkrong dan banyak orang sehingga omsetnya juga berlipat-lipat seperti itu kurang lebih ya. Amin. Didoakan terus Mas Bijan. Amin. Oke, ini sebetulnya kalau secara luasan berapa ribu meter nih Mbak Nora keseluruhan? Ini kayaknya kan ada dua blok ya. Iya, betul. Ada blok galeri. Betul. Galerinya aja berapa ini sudah? Kalau galerinya aja jadi 2000, kemudian blok yang di depan yang kita bisa melihat kalau kita bilang namanya sunset area. Sunset areanya area? Ya. Karena tempat untuk nongkrong kalau sore sampai malam ya. Betul. Karena apa? Terbuka, bisa lihat, kemudian bisa melihat sunset. Iya, sunset, bisa melihat Gunung Ungaran Gunung ya. Gunung Ungaran kalau jam khusus jam berapa, begitu bisa lihat sunset. Terus benar-benar suasananya nyaman, udaranya juga enak. Itu kita namakan sunset area itu sekitar 6.000-an. Gitu. 6.000 sama 2.000 ya. Ya kurang lebih 8.000. 8.000 total. Berarti parkirnya juga luas Mbak Nora ya? Ya justru itu karena cukup banyak orang yang datang ke sini. Jadi kita maksimalkan parkir harus juga nyaman. Jadi selain juga apa namanya minuman, makanan yang kita sediakan, parkir juga harus nyaman. Oke jadi luas dan besar itu masuk akal gitu maksud saya karena nggak pernah ada kedai kopi maaf khusus untuk Janji Jiwa mungkin segede ini nggak ada ya dan otomatis juga gede omsetnya juga karena amin. Yang datang banyak itu kan intinya di situ. Amin didoakan terus. Amin. Oke Mbak Nora kalau yang lain kan konsepnya hanya kopi ya lagian grab and go beli pergi kalau ini kan ada kedainya ya. Ada macam-macam, ada gelato juga, es gelato ya. Kemudian ada menu-menu makan berat. Ya, itu betul. Apa aja itu tambahan-tambahannya itu? Ada kedai apa dan menunya ya, apa saja itu selain kopi? Ya, jadi kalau orang kan mungkin, karena tempat kita ini kan cukup jauh dari keramaian. Jadi dia mungkin kalau dari tengah kota, di kota Ungaran itu mungkin 3-4 km, okay. Kemudian juga cukup cukup jauh ya dan kebetulan jauh dari segala-galanya gitu. Jadi kita usahakan orang sudah sampai di sini dia terpenuhi. Tidak hanya ngopi. Ngopi, jadi ada makan, kemudian kalau dan kita juga kemudian ada gelato dan makanan pun menunya pun kebetulan kita kan kafenya namanya Kedai Nona. Kedai Nona ya. Ya, jadi di situ pun kita ada makan berat, ada makan ringan, bahkan di tempat ini pun kalau ada orang meeting pun bisa layani begitu. Jadi karena ada galeri ya. Betul. Ada berapa unit rumah galeri, Mbak Nora? Sementara ini kita punya cuma satu, punya dua. Yang satu adalah namanya kita bilang Joglo, yang satu namanya galeri lah ya, galeri rumah lah. Galeri ya. Cukup lah kalau untuk small meeting small begitu. Meeting. Itu jadi lah. Lengkap banget ya. Jadi mungkin ini yang membuat Janji Jiwa Layangan ini agak berbeda dengan yang lain. Yang jadi lain. Orang datang ke sini bukan hanya untuk hanya ngopi gitu, tapi mereka bisa makan, mereka bisa foto-foto karena memang sekarang kan orang harus mencari yang Instagramable ya Mas ya. Betul, betul. Kemudian biasanya kalau mereka sudah foto, kemudian mereka posting, kemudian penasaran begitu udah datang biasanya dari itu ya. Oke. Selain tempat yang memang menurut kami sangat lengkap ya. Dan bisa dibilang tidak sekedar kedai kopi, tapi sudah destinasi wisata ya di Ungaran ini ya. Menjadi tujuan orang untuk berwisata di sini itu tidak hanya ngopi loh. Itu apa namanya, selama ini juga dikenal sangat Instagramable lokasinya ya Mbak Nora ya. Sehingga orang datang kemudian foto-foto di-share. Dan itulah yang membuat mungkin Kopi Janji Jiwa ini tidak hanya dikenal oleh orang lokal ya. Iya betul. Banyak orang dari luar kota Ungaran, ya, Semarang. Betul, kebetulan ya lokasi ini kami ini ya kok kebetulan kok dekat dengan akses pintu keluar dari jalan tol Ungaran. Tol Ungaran ya. Berapa jarak tuh dari pintu hanya tol? Hanya 5 menit dari 5 menit. Jadi jangan sangat dekat begitu. Kemudian jadi orang khususnya orang-orang di luar kota itu biasanya itu selalu mampir kebetulan dan
Dan ini hampir mungkin 75% orang yang datang ke Ungaran ini justru orang-orang dari luar kota. Misalnya dari Surabaya, Jakarta ya, Bandung, Jakarta ya. Khususnya kalau kita bilang USA ya, Ungaran Salatiga Ambarawa, USA. Ungaran Salatiga Ambarawa ya, orang-orang Semarang, sekitar ya, ini. Semarang dan USA lah gitu ya, yang 75%, sisanya itu adalah orang-orang dari luar kota yang sudah datang, kebetulan datang ke Semarang atau datang ke kota-kota di USA dan penasaran mereka datang. Oke, dan mengenalnya kebanyakan juga dari sosmed ya. Betul, terutama dari Instagram. Biasa. Instagramnya apa nih? Kopi Janji Jiwa Leangan. kopijanjijiwa.ungaran. kopijanjijiwa.ungaran ya. Di follow ya, Mas. Oke. Saya sudah follow, Mbak. Jadi memang sangat mudah untuk mengakses ini ya, dan kemudian Kopi Janji Jiwa ini memang lahir ceprot itu sudah ngebom sosmed ya, terutama IG, sehingga orang tuh mudah mengenal. Dari Jakarta juga namanya sudah sangat dikenal, kemudian lokasinya oke, sehingga orang datang ke sini wajar gitu. Dan kita cukup surprise, Mas, ketika kita waktu pertama kali buka begitu ya, sekitar 2 tahun yang lalu di pada bulan November, kita sangat surprise tiba-tiba kita menjadi trending topic dari Twitter. Betul. Dan itu kita wah, kita jadi memang luar biasa. Tidak menyangka ya. Tidak menyangka, dan kita sama sekali tidak melakukan yang kita effort, tapi orang-orang yang datang ke sini saling reshare, kemudian lagi retweet, dan itu menjadi trending topic kita yang agak kita wah. Kebanyakan orang di sini mereview ya, betul, mereview. Betul. Dan kalau tidak salah, sebetulnya kalau 2 tahun lalu berarti itu pas pandemi dong, Mbak. Bikin kerja ini pas pandemi sebenarnya. Iya, menuju pandemi. Menuju pandemi. Menuju pandemi. Jadi kalau kita di opening di bulan November ya, kemudian pandemi itu kan di Januari ya. Februari-Maret ya? Iya, Februari-Maret ya. Februari, itu ya. Ya, artinya itu pas buka terus pandemi gitu loh ya. Nah, tiga bulan itu buka. Itu kan logika orang usaha, pas buka pandemi nggak ada orang datang gitu. Iya. Tapi ini gimana kondisinya pada awal buka itu justru? Jadi kita sempat mengalami pada waktu 3 bulan itu cukup bagus ya. Omset juga bagus. Kemudian di bulan Februari dan Maret itu awal pandemi. Dan itu membuat kita cukup berat begitu, tapi kita tetap survive, Mas, tetap survive. Kemudian Gojek online semuanya itu yang membuat ya kita survive. Dan satu yang menjadi catatan, kita sama sekali tidak mengurangi karyawan, memberhentikan karyawan, merumahkan karyawan juga enggak ya selama pandemi ya, sampai hari ini ya. Dan itu menurut saya justru kita harus saling bantu di saat. Betul. Dan kalau tidak salah juga justru para pengunjung itu bilang nih, selama pandemi ditahan di rumah juga dia sumpek juga, dia nggak kuat, akhirnya mencari tempat untuk nongkrong ya. Betul. Dan ketemu di sini juga gitu ya, jauh dari kota. Betul. Sunyi gitu, kemudian space-nya luas sehingga tidak antar pengunjung tidak berdempetan. Betul. Sehingga dia cocok. Betul. Malah justru mungkin pandemi itu mereka ngumpul di sini gitu ya. Dan walaupun kita ini sekitar 75% open space begitu, tapi protokol kesehatan kita selama ketat pandemi sampai sekarang ketat sekali itu sangat ya ketat sekali. Pengunjung karena tempat luas, jadi tidak ada masalah ya. Betul. Untuk social distancing tempatnya sangat memungkinkan gitu. Sebanyak orang pun tetap berjarak kan gitu ya. Betul, itu yang membuat oke. Okay. Oke, okay, Mbak Nora, orang-orang yang datang di sini kesan pertama apa tentang ini? Istimewanya apa gitu? Lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain, gitu ya. Mungkin kesan pertama lain daripada yang lain, itu aja gitu. Karena saya suka komunikasi dengan customer kita kalau pertama kali begini. Apa yang membuat dia tertarik? Karena kalau cuma secangkir kopi Janji Jiwa, dia bisa beli di mana saja. Betul, ya. Betul. Tapi satu, ada suasana aja. Mereka beli suasana, terus lain daripada yang lain, kemudian nyaman ya, Mas. Nyaman ya. Oke, kan ada indoor, kemudian ada yang open space ya. Yang open space itu yang kebanyakan jadi digemari pengunjung ya. Betul, betul. Itu sangat mampu menarik. Menahan berapa apa menampung berapa orang tuh yang open space, kalau sore sampai malam orang beratapkan langit, lihat bulan, lihat. Ya mungkin hampir bisa 200 orang ya. 200 orang ya, bisa orang ya. Bisa masuk begitu. Jadi kalau datang di sini mau rombongan 2 keluarga, 3 keluarga kumpulan di sini pun bisa ya. Iya, jadi kan kadang di hari Sabtu dan Minggu itu justru kita sering mendapat kunjungan dari beberapa kelompok atau daripada komunitas ya. Komunitas begitu. Jadi itu kalau mereka ada 50 orang ya, ada tempat di situ. Ya, peak season hari-hari apa yang paling full di sini? Jumat Sabtu Minggu ya. Jumat Sabtu Minggu itu full. Kalau ke sini berarti harus apa? Harus order dulu tempat atau? Sebaiknya kalau memang dia berombongan. Berombongan begitu, ya. Dan mereka harus makan begitu. Sebaiknya mereka reservasi dulu, itu lebih aman begitu, sehingga tidak terlalu
menunggu terlalu lama. Dan di Jumat Sabtu Minggu juga kebetulan kita kan juga ada live music, Mas. Oh, ada live music juga untuk hiburan ya, Sabtu Minggu itu ya. Jadi mereka pingin santai, pingin apa juga bisa mendengar musik gitu. Jadi harus Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu atau tanggal merah ya. Tanggal merah. Kalau mau kesini harus reservasi. Kalau tidak, ada yang sampai nggak dapat tempat parkir nggak jadi kesini gitu? Iya, itu sering terjadi. Oh, sering terjadi. Betul. Tapi memang karena satu, kita juga selalu menginformasikan kepada mereka sebenarnya ketidakadaan itu karena pembatasan juga ya, Mas. Iya ya, waktu pembatasan. Itu ya. Jadi pembatasan-pembatasan yang diinstruksikan oleh pemerintah setempat, sehingga yang kita selalu jalankan. Oke, okay. Tapi kalau dalam kondisi normal nanti sebetulnya mungkin ya tetap bisa diatur ya, ya sebanyak apapun. Oke, okay, Mbak Nora. Mbak Nora ini kan kalau tidak salah bukan seorang bisnismen kopi ya dulunya ya. Awalnya begitu. Kalau nggak salah malah justru orang profesional di media ya gitu ya. Pernah di sebuah koran yang sangat besar di Indonesia. Beliau seorang profesional media di ahli marketing periklanan gitu ya. Tapi kok kemudian kepikiran buka kopi nih Mbak Nora itu? Mungkin penikmat? Yang jelas satu penikmat. Mbak ya. Nora dari dulu penikmat kopi? Penikmat kopi. Kedua kembali ke tadi Mas ya, bisnis ya. Kita harus change bisnis, kemudian karena itu yang kita coba di situ. Kemudian basic saya juga di marketing. Iya, betul. Juga di public image, jadi saya tularkan juga ke di bisnis ini. Pada awalnya juga ketika saya membuka tempat ini, banyak teman-teman yang meng-underestimate. Kok buka tuh sih, jauh banget sih. Gitu. Jauh lagi udah ya. Udah jauh, susah, di jalannya kecil. Di kota pinggiran ya. Di pinggiran. Bukan kota Semarang loh ya. Betul. Ini Ungaran ini tetangganya Semarang gitu, kabupaten sendiri ya. Bahkan dulu saya dengar Leyangan itu banyak orang tidak tahu apa tuh Leyangan. Betul. Ada yang tahu. Tapi sekarang namanya Leyangan populer, ya. Kemudian Ungaran pun populer, Janji Jiwa pun populer ikut di sini. Ikut terkenal, ikut populer. Jadi, saya pun mencoba untuk mempraktekkan sedikit ilmu saya deh di sini. Dan berhasil ya, dan berhasil. Amin, amin. Apalagi didukung dengan marketing sosial media sekarang ya, sehingga sekarang lebih cepat, betul. Lebih betul. Cepat. Mungkin salah satu itu yang membuat menurut saya yang cepat ya Mas ya. Cepat. Marketing membuat lebih yang cepat sekarang, ya, betul. Sampai ke masyarakat. Oke, Mbak Nora, kan ahli kopi, penikmat kopi ya. Banyak orang ada bilang kopi itu ada filosofinya gitu. Kalau untuk Janji Jiwa sendiri, filosofi kopi itu seperti apa sebetulnya? Sebenarnya kembali kepada tagline ya. Jadi tagline-nya itu kalau nggak salah, teman sejiwa. Kopi teman sejiwa. Teman sejiwa. Itu punyanya Waralaba atau punyanya? Waralaba. Oh gitu. Jadi ya. Jadi mereka sudah punya tagline kopi, sendiri. Kopi teman sejiwa, ya. Artinya apa tuh? Ya itu ya, menurut saya banyak arti di situ ya. Jadi kalau teman sejiwa itu kopi itu bisa jadi deep ya ke kita. Jadi teman-teman kita sejiwa juga sebenarnya gitu. Jadi bisa minum kopi dengan teman sejiwa, bisa kopi itu sendiri sebagai teman sejiwa kita. Kopi sendiri sebagai teman kita ketika lagi ngelangut ya, kalau orang Semarang itu lagi blank lalu minum kopi menjadi teman sejiwa menimbulkan inspirasi bisa begitu ya. Betul. Jadi memang sebetulnya tidak sekedar kopi, jadi teman-teman ya bagi penikmat kopi itu menjadi arti yang sangat luar biasa. Bahkan menjadi sumber inspirasi juga ya kopi. Betul. Nah, cuman memang kopi zaman dulu dengan yang kopi Janji Jiwa ini berbeda ya. Betul. Kalau zaman dulu kan kopi minum kopi murni ya, ditumbuk minum kopi. Kalau ini kan kekinian kopi ya. Untuk kekinian ya. Kekinian. Konsepnya kekinian seperti apa tuh Mbak Nora kopinya? Mungkin itu? Ini ya Mas, kalau kopi zaman dulu tuh memang kopi ya gitu. Tapi kalau kini kita kalau kopi saat ini ya itu memenuhi pasar saat ini anak-anak muda anak-anak sekarang muda. Ya. Jadi kemudian kalau dulu kan black coffee ya, kalau sekarang kekinian anak muda itu udah dicampur macam-macam Mas, tapi pun sebenarnya base-nya on base tetap kopi. Tetap gitu. Cuma kopi, beda ya. Aja sebenarnya. Toppingnya istilahnya orang topping-nya. Bilang ya campurannya, mungkin ada kopi dengan topping apokat misalnya ada matcha, ya. Ada kemudian apa istilahnya itu berkembang terus di kopi Janji Jiwa ya kayaknya. Variannya ada berapa aja betul. Itu? Betul. Dan menariknya adalah kopi Janji Jiwa ini hampir setiap bulan begitu atau setiap waktu tertentu selalu mengeluarkan produk-produk ataupun varian-varian baru. Baru, varian baru dan ya. Dan itu yang menurut kita itu ya kita memenuhi pasar milenial kekinian begitu. Jadi untuk variasi, orang nggak bosan ya. Betul. Nggak bosan gitu. Dan ini memang mungkin 80% anak muda ya. Ya, sebenarnya bisa dikatakan begitu, tapi dengan adanya Gelato, Kedai Nonak, jadi
keluarga juga. Jadi ada yang keluarga. Jadi yang kedai, yang konsep ada makan, ada cemilan-cemilan itu keluarga cocok ya. Gelato anak muda juga ya. Oke, memang luar biasa lah Kopi Janji Jiwa, Flamboyan, Leangan, Ungaran. Jadi ini mungkin setahun belakangan ini cukup heboh ya di dunia maya karena sebagai pusat hangout yang sangat nyaman, yang Kopi Janji Jiwa tetapi besar lokasinya, kemudian juga lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Oke Mbak Nora, terakhir Mbak Nora, Nan bisa kita bilang sekarang sukses di kopi ya dengan Kopi Flamboyan Janji Jiwa ini. Mungkin pemirsa pengen dengar nih kisah sukses atau kunci suksesnya itu kalau mau usaha kopi itu seperti apa? Waduh, kalau dibilang, waduh itu susah menurut saya itu semua. Kalau saya kalau dibilang sukses ya mungkin belum sukses ya ini masa ya bilang gitu. Saya ini belum sukses lah. Saya masih terus belajar begitu. Ya. Saya masih saya pikir belajar pada orang-orang yang lebih paham di kopi juga. Jadi kalau dibilang sukses ya mungkin kita still belajar terus ya. Belajar terus ya. Doakan aja gitu. Ya. Dan mungkin juga harapannya setelah ini Kopi Janji Jiwa akan sukses buka di tempat lain juga dengan konsep yang seperti ini gitu. Ada rencana? Ya mungkin dalam waktu dekat ini ya Mas ya, tapi mungkin ya doakan saja mungkin tahun depan. Di mana? Sudah ada pilihan? Ada pilihan, nanti saya akan info ke Mas. tetap maksud saya tetap di daerah Jawa Tengah ya. Okay, tetap okay. Daerah Jawa Tengah dan kita juga sedang mengembangkan juga di situ lagi proses. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin tahun depan ya Mas. Tahun depan ya bisa ekspansi dengan konsep yang mungkin mirip-mirip ya. Betul. Tidak sekedar beli kopi pergi tapi juga nongkrong, tempatnya nyaman, view-nya nyaman, landscape-nya oke gitu ya. Dan tetap outdoor dan di pinggir kota. Oke. Mbak Nora, terima kasih sekali pengen ngobrol panjang dengan kisah sukses Kopi Janji Jiwa Flamboyan Ungaran. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Ya. Mudah-mudahan kita doakan Kopi Janji Jiwa Flamboyan dan yang lain-lainnya akan bisa terus berkembang, bisa memfasilitasi penikmat kopi di tempat-tempat yang lainnya. Amin. Kita tunggu sukses-sukses berikutnya dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan dengan Mbak Nora, owner Kopi Janji Jiwa Flamboyan Ungaran Semarang, menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Terima kasih. Saya Abjan Saidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.